Yuhu, jadi Oktober kemarin itu papi aku ultah dan aku mau bikinin kue buat dia. Walaupun mami aku udah suruh beli aja, karena kalau bikin sendiri itu ribet apalagi bersihinnya, aku tetap kekeh mau bikin padahal aku tuh gak jago bikin kue. Waktu itu juga posisinya aku lagi banyak tugas. Jujur aku bukan anak yang deket sama papi aku, karena kita berdua tuh orangnya gak suka ngobrol. Dan kadang aku tuh suka dibilang gak sayang sama papi aku sendiri. Dan aku sedih banget dengernya, karena mana ada sih anak yang gak sayang sama orang tuanya. Aku tuh sayang, cuma jujur aja, aku gak bisa nunjukin rasa sayang itu. Aku bukan tipe orang yang suka express my feeling yang tiba-tiba ngomong aku sayang papi gitu karena aku malu. Makanya aku nunjukin rasa sayang aku itu lewat kue yang aku bikin di hari spesial dia. Walaupun mungkin gak secakep kue-kue yang dijual di luar sana, tapi aku berusaha ngasih yang terbaik buat papi aku. Buat kalian, jangan lupa nunjukin kasih sayang kalian juga ya ke orang tua kalian.